Assalamualaikum semua. Hari ini Bonsu Honda telah melancarkan 3 model baru daripada keluarga CB500, iaitu CB500F, CB500X dan CB500R. So bersama saya ialah Encik Zarif dari bahagian pemasaran. Jadi kita tanya sikit apa yang pembaharuan yang telah dilakukan pada tiga-tiga model ni. Okey Encik Zarif, mungkin boleh kita mulakan dengan model CB500R ni. Apa perubahan yang ada sebenarnya? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terutama sekali kita mulakan dengan model CB500R lah. Jadi ni merupakan versi terbaru sekali untuk versi 2019. Jadi untuk versi 2019 ni kita ketengahkan banyak kepada aspek teknologi. Teknologi iaitu daripada segi teknikal lah. Teknikal iaitu enjin lagi high torque, lagi lebih berkuasa lah untuk peminat-peminat yang penggemar yang torque. Jadi untuk model CB500R ni, dia sangat sesuai dan sangat elok dengan orang yang baru nak beginner, yang baru nak bercimpung dalam sisi lagi tinggi. Lepas tu untuk yang versi baru ni, position dia kami lebih sporty. Bersesuaian lah dengan dia punya body fairing dia. Jadi sporty itu di mana kedudukan kedudukan rider lebih ke belakang dan kita mempunyai clip on untuk lagi apa, untuk attribute lagi sportiness lah. Dan okay, lagi yang yang ni pun baru Ya. Yeah. Dia punya LCD information display dia baru jugalah, dan sekarang ni kita ada gear indicator. Okey, so macam mana dengan harga compare hari ni yang sekarang dengan yang sebelum ni? Kalau yang sekarang ni ada sedikit perubahan sikitlah. Okay. Jadi yang untuk baru ni persesuaianlah dengan feature-feature yang ditengahkan. Jadi dia perbezaan dia tak ketara sangat. Tak banyak sangatlah. Tapi perbezaan harga tu bila tengok sendiri motor ni boleh tahulah, boleh rasakan dia punya apa tu, dia punya kenapa ada sikit perbezaan. Panel F ni ialah model naked lah untuk versi trio ketiga-tiga motor ni. Jadi perubahan ketara dia dari segi visual lah. Dari segi visual, berbeza dengan R, dia menengahkan design naked, iaitu Street Fighter punya design, dan dia lebih kepada mereka yang mahukan ciri-ciri sport roadster. Dan perubahan dia almost similar to R, iaitu LCD assist clutch gear, enjin lagi torquey sedikit, dan apalah dia punya suspension adjustable. So yang punya sini seat sama juga dia, sorry, seat dia apa, dia lagi comfortable lah, lagi ergonomik. Jadi kalau R kita tengahkan untuk sporty, yang yang F pula untuk ergonomik seating lah. Sebab salah satu ciri utama untuk 500 punya series ialah motor ni sesuai digunakan untuk komuter. Jadi di mana boleh harian pergi kerja, balik kerja, dan at the same time untuk weekend ride. Jadi 500 ni one of the highlight feature ialah itulah, iaitu so, dia dual. Position macam mana? Tegak sikit ataupun lagi tegak sikit? Lagi tegak sikit compared to yang compared dengan R, dia lagi tegak sikit lah. Jadi X pula. Okay, so kita pergi dekat X pula. Okay, untuk yang CB500X ni menerima perubahan yang paling banyak. Okay, so apa boleh cerita sikit apa yang perubahan yang telah diberikan kepada model Adventure ni sebenarnya? Jadi untuk versi X ni, dia yang paling paling popular lah, paling popular. Jika tadi yang kalau R untuk mereka yang mahu nak naik motorsport, yang X ni pula mereka yang mahu buat touring. Sebab CC dia mencukupi 500cc dan at the same time dia sama juga improvement on ergonomic lah. Jadi untuk long distance touring, Eclipse, sebab seat dia dah lagi narrow, jadi you tak apa, dia bila riding tu tak kangkang sangat lah. Jadi dia apa, dia selesa lah untuk seorang ataupun untuk berdua dengan pilot. Jalan jauh memang tak ada isu lah. Tak ada isu lah. Jadi untuk versi ni kita lagi versatile. Lagi versatile dari segi ciri, dia punya ketinggian lagi tinggi lah berbandingan dulu. Lagi tinggi sikit Disebabkan oleh tayar lagi besar lah. Kalau dulu yang X versi sebelumnya 17 inci, yang sekarang punya 19 inci. Jadi kalau perasan pun tayar dia lagi menengahkan ciri-ciri off-road. Yang munga tebal lagi lah.
Jadi lepas tu sama juga seperti yang sama seperti 3D model, engine dia dah update lah untuk lagi top. Lebih top lagi edge. Yes. Okay. So tadi saya baca yang ni dia higher windshield. Kan? Yes. Macam mana? Ya, apa perubahan yang pada windshield tu sebenarnya? Yang ni lagi tinggi lah berbanding dengan model lama. Sebab kita dari segi versatility, tinggi saja tu tak cukup. Jadi rider pun, rider comfort pun kita mau selesa lah. Sebab long distance touring, angin, apa semua. Jadi dengan adanya high windshield ni, dapat melindungi rider lah daripada unsur-unsur angin apa semua. So, kalau ride lama dia tak penat sangat. Tak penat sangat, ya. Yeah. Okay, alright. So untuk soalan terakhir, saya rasa berapa harga untuk mungkin start dari sana dan okay, berapa harga dia? Boleh. Akhir, berapa harga motor sekarang ni? Alright. Untuk CBR 500R, harga dia bermula retail price lah, bukan on the road. 34,999. Okay, so dengan X pula berapa? Kalau dengan X pula, X harga dia bermula sama juga, bukan on the road, daripada 36,099. Ha. Okey, yang terakhir untuk CB 500F harga bermula dari 33,999. Okey, kita jumpa lagi untuk video yang akan datang. Selamat menonton dan jangan lupa subscribe channel YouTube Mekanika. Selamat menonton. Bye.